di permukaan laut tidak ada yang terlihat. Air tenang, sunyi, tidak ada gelombang aneh, tidak ada peringatan, tidak ada tanda bahaya. Namun, di kedalaman ratusan meter, Rusia menyimpan salah satu senjata paling berbahaya yang pernah dibuat manusia. Bukan kapal induk, bukan pembom strategis, melainkan kapal selam nuklir kelas Yasen M. Ini bukan sekadar kapal selam, ini bukan sekadar platform militer, ini adalah alat kendali kekuatan, alat tekan geopolitik, dan alat pembentuk ulang perang laut modern. Yasen M atau Project 885M adalah hasil pemikiran panjang militer Rusia tentang satu pertanyaan mendasar: bagaimana bertarung tanpa terlihat? Bagaimana menyerang tanpa terdeteksi? Bagaimana memaksa lawan berpikir dua kali sebelum bertindak? Kapal selam ini bukan produk kompromi. Ia adalah hasil seleksi keras dari kegagalan, eksperimen, dan evaluasi berulang. Satu unit Yasen M mampu menjalankan misi yang biasanya membutuhkan beberapa kapal berbeda. Anti kapal selam, anti kapal induk, serangan darat jarak jauh, intelijen laut dalam, semua digabung, semua disederhanakan, semua dikendalikan dari satu lambung. Hal pertama yang membuat Yasen M unggul bukan senjatanya, bukan pula ukurannya, melainkan kesunyiannya. Arsitektur senyap Yasen M bukan pendekatan kosmetik. Ini adalah perubahan doktrin. Reaktor nuklir generasi baru menghasilkan getaran jauh lebih rendah. Sistem pendinginan didesain ulang. Aliran fluida diatur agar tidak menciptakan tanda akustik yang mudah dikenali. Propulsi dioptimalkan untuk kondisi kecepatan rendah. Karena di bawah laut, kecepatan bukan segalanya. Yang terpenting adalah tidak terdengar. Dalam peperangan modern, keunggulan tidak dimiliki oleh yang paling kuat, tetapi oleh yang paling dulu menyadari keberadaan lawan. Yasen M dibangun berdasarkan prinsip itu. Namun kesenyapan saja tidak cukup. Berdiam diri tanpa mengetahui situasi adalah bunuh diri. Karena itu, Yasen M bukan kapal selam pasif. Ia adalah pengamat aktif. Di bagian haluan, tidak terdapat tabung torpedo konvensional. Keputusan ini bukan estetika. Ini keputusan taktis. Ruang tersebut diisi oleh sonar raksasa berdiameter besar. Sensor ini dirancang untuk menangkap spektrum suara seluas mungkin. Dari jarak jauh. Dari berbagai arah. Artinya, sederhana. Yasen M bisa melihat lebih dulu, lebih cepat, lebih akurat. Dalam peperangan bawah laut, ini adalah keunggulan absolut. Lalu kita masuk ke bagian yang paling sering disalahpahami. Persenjataan. Yasen M bukan kapal selam yang dibuat untuk menembak secara serampangan. Setiap senjata adalah alat kebijakan. Kapal selam ini mampu membawa berbagai jenis rudal jelajah modern. Rudal untuk target darat, rudal anti kapal, rudal hipersonik generasi terbaru, semua dapat diluncurkan dari kedalaman, tanpa harus muncul, tanpa eksposur. Dalam konteks perang modern, ini berarti satu unit Yasen M dapat menyerang target strategis dari ribuan kilometer jauhnya, tanpa membuka posisinya, tanpa memberi waktu reaksi yang cukup. Ini bukan soal daya hancur semata. Ini soal kontrol eskalasi. Disinilah Yasen M sering disalahartikan. Ia bukan pengganti kapal selam nuklir strategis. Borei adalah simbol kiamat nuklir. Borei adalah senjata hari terakhir. Yasen M berbeda. Ia adalah senjata hari ini. Dirancang untuk konflik terbatas, untuk tekanan regional. Untuk perang modern yang tidak selalu berujung kehancuran total, ia bisa hadir, mengancam, menyerang secara selektif, lalu menghilang kembali, fleksibel, adaptif, mematikan. Yasen M mahal, sangat mahal. Produksinya memakan waktu lama. Teknologinya kompleks,
setiap kesalahan kecil berdampak besar. Rusia menyadari hal ini. Itulah sebabnya Yasen M tidak diproduksi massal. Namun, justru disitulah maknanya. Setiap unit Yasen M dianggap aset strategis bernilai tinggi, bukan sekadar kapal, melainkan instrumen kebijakan luar negeri. Satu kapal, satu operasi, satu pesan geopolitik. Bagi NATO, Yasen M bukan ancaman hipotetis. Ia bukan sekadar angka di laporan. Ia adalah variabel nyata dalam setiap perencanaan operasi laut, dalam setiap latihan, dalam setiap simulasi konflik. Bagi Rusia, kapal selam ini adalah pesan diam-diam bahwa dominasi laut tidak selalu memerlukan armada besar di permukaan. Kadang, cukup satu bayangan di kedalaman yang keberadaannya diketahui, tetapi lokasinya tidak pernah pasti. Kesimpulannya jelas. Jika pertanyaannya adalah, kapal selam Rusia, manakah yang paling unggul saat ini? Jawabannya bukan berdasarkan jumlah, bukan berdasarkan sejarah, bukan berdasarkan simbol propaganda. Jawabannya berdasarkan fungsi, berdasarkan fleksibilitas, berdasarkan efektivitas nyata. Dan dalam semua parameter modern, kesenyapan, sensor, kemampuan serang, dan kontrol eskalasi, kelas Yasen M berdiri di puncak. Tidak terlihat, tidak terdengar, namun selalu diperhitungkan. Konten dalam video ini disajikan untuk tujuan edukasi, analisis, dan informasi publik berdasarkan sumber terbuka serta kajian strategis yang tersedia secara luas. Video ini tidak dimaksudkan untuk mempromosikan, membenarkan, atau mendukung tindakan kekerasan, konflik bersenjata, maupun pihak tertentu. Seluruh pembahasan dilakukan dalam konteks analisis militer dan geopolitik secara netral dan informatif. Visual yang digunakan dalam video ini sebagian dapat berupa ilustrasi, rekonstruksi, atau materi berbasis teknologi AI yang bertujuan membantu pemahaman audiens terhadap topik yang dibahas. Visual tersebut tidak selalu merepresentasikan kejadian nyata secara persis. Narasi dalam video ini tidak mengandung ajakan, provokasi, atau instruksi militer, serta tidak dimaksudkan sebagai prediksi atau klaim resmi dari institusi manapun. Seluruh opini yang tersirat merupakan analisis independen dan bukan pernyataan fakta mutlak. Penonton diharapkan menggunakan sikap kritis dan bijak dalam menyerap informasi, serta memahami bahwa dinamika militer dan geopolitik dapat berubah sewaktu-waktu.